kita sangat terima kasih ini merupakan support langsung dari Pak Menteri ya terhadap kawasan Cibubur. Memang kawasan Cibubur ini sini ada rumah sakit, terus kita Wisma Sugondo, dalam hal ini kami khususnya di Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Pembinaan Usia Muda yang nantinya insya Allah di 2024 ini akan dibangun Cibubur Sport Youth Center. Sport